Hai, nama gue Lutfi. Umur gue 25 tahun. Gue berasal dari Bandung. Waktu kebanyakan teman gue benci sama matematika dan IPA, gue malah bercita-cita jadi seorang ilmuwan. Tapi bukan berarti gue itu jago pelajaran IPA dan matematika dari sononya. Nilai gue bahkan sempat jelek waktu kelas 11. Untungnya dulu tahun 2011, abang gue merekomendasikan gue belajar make Genius. Belajar dengan Genius membuat gua menguasai dasar-dasar materi pelajaran sampai mendalam dan detail banget. Pada akhirnya, gua berhasil masuk FMIPA ITB dan kuliah di jurusan Fisika dan bercita-cita jadi engineer di bidang perminyakan. Baru aja gua nulis skripsi, harga minyak dunia dan batu bara jatuh parah pada tahun 2014-2015. Hal itu membuat kesempatan kerja untuk lulusan baru di bidang perminyakan jadi sangat terbatas. Itulah kenapa akhirnya gue banting setir jadi seorang data scientist. Selama hampir 3 tahun berkarir, gue terjun ke industri tech di bidang data. Ternyata, kegiatan mengolah data juga membutuhkan cara berpikir ilmiah yang baik. Di situ, gue bersyukur banget. Genius menjadi fondasi belajar gue dari materi dasar hingga cara berpikir yang tepat. Mungkin suatu hari di masa depan, kita tidak lagi menambang hasil bumi, tapi lebih sibuk menambang data digital. Seperti kata filsuf Denmark, kehidupan tidak hanya bisa dimengerti dengan melihat masa lalu, namun harus dijalani ke masa depan. Pertanyaan gua sekarang, apakah lo siap menyongsong ekonomi digital di masa depan? Di sini, kami menunggumu.